Okay, Assalamualaikum. Tuan-puan, penonton yang saya hormati. So, hari ini kita berjumpa dengan dalam episod yang seterusnya. Jadi, hari ini special episode aku nak buat sedikit maklumat ataupun sedikit apa ni, nak tunjuk macam mana kita boleh improvise penggunaan torchlight. Sebab apa, dari setengah pada kita ni gemar mengumpul torchlight atau flashlight. Dan ada setengah daripada kita, kampus-kampus ni gemar ada dua-dua, torchlight, flashlight dan juga lantern. Tapi zaman sekarang ni kalau kita tengok, kita nak beli sama ada torchlight yang berkualiti tinggi, harga pun agak mahal. Dan lantern yang berkualiti tinggi pun harga pun agak mahal. Jadi kepada entusias ataupun pengumpul torchlight-torchlight yang berkualiti ni, kadang kita tak nak spend beli dua-dua. Dan kalau nak bawa dua-dua pun pergi camping ke trekking, dia agak berat. Jadi kali ni aku nak tunjuk macam mana kita boleh sebagai pengguna atau pengumpul torchlight ni, macam mana kita nak manfaatkan penggunaan torchlight kita, di mana kita beli torchlight dan kita boleh juga manfaatkan dia sebagai lantern. Jadi kenapa kita perlu improvise? Sebab torchlight sendiri kalau kita suluh ke dinding, tuan-tuan, kalau dalam keadaan gelap, dia memang boleh pantulkan balik cahaya sebab dinding akan pantulkan ke bawah, bilik akan terang. Tapi sebaliknya kalau kita pergi ke camping, kita suluh ke atas ke atau keliling kita, cahaya tu akan berselerakan, dia tak ada pantulan. Dan kalau kita guna bawah tap pun, tap akan menyerap cahaya dan sedikit saja selerakan cahaya yang akan kembali ke kawasan perkhemahan kita. Jadi improvisation ni kita nak buat supaya cahaya daripada torchlight akan berselerakan 360 degrees. So dalam masa yang sama, torchlight kita pakai dan tak pakai, kita boleh buat lantern. So stay tune, jangan nak buat, kita tunggu selepas ini. Okay, untuk kita buat satu lantern DIY ni, apa yang kita perlukan? Of course, torchlight kita sendiri. Jadi hari ni aku pakai Olight Seeker 2 Pro sebagai contoh. Oh, aku tak buat review lagi pasal torchlight ni, nanti kemudian. Pertama, kita perlukan ni. Kedua, benda kita perlukan, benda yang selalu kita pakai kat rumah. Ni, Glade Centered Gel. Yang dah habis tu, kita boleh gunakan dia punya bekas. Lepas tu, kita perlukan tali paracord, saiz kecil boleh, saiz besar pun boleh. Dan kita perlukan dua batang pensel. Kita perlukan juga carabiner yang kecil. Dan lain-lain tu adalah tools untuk kita buat lantern ni lah, termasuk letah letah rambut ataupun letah biasa. So, seterusnya, jadi yang pertama sekali kita ambil bekas pewangi Glade ni yang dah tak guna ni, dah habis, dah kosong, keluarkan. Dan kita boleh cabut dia punya apa ni, plastik cover kat sebelah ni. Bila kita ambil, kita cabut. So dia akan tinggal togel macam ni lah, putih macam ni. Seterusnya, kita perlu buat tebukan ataupun lubang di sini. Kita boleh improvise ikut sukati masing-masing lah. Kalau cara aku, aku akan tebuk lubang sini, 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 dan keluarkan tali sebagai pemegang. So macam mana aku nak buat ni, aku perlukan satu screwdriver yang halus. Contoh macam ni. Dan kita akan gunakan pemanas ni terlebih dahulu untuk kita panaskan. Dah panas, kita akan tebuk di sini. Okay. Dan juga inilah sini, bagian bawah ni. Okay. Okay, betul. Satu lubang di sini, satu lubang di bawah, dan di sini.
Seterusnya kita akan gunakan tali perekod yang kecil macam ni. Kau akan pakai tali perekod yang kecil saja. Okey. Berapa ukuran tu kita bajet-bajet lah. Kita perlukan macam ni pemegang. Kita pemegang dia dah sampai ke bawah. Tu bajet sampai ke kapas sini. Aku akan ambil dalam panjangan yang macam ni. Rendah saja. Alright, settle. Dan kita terlebih dahulu kita kena matikan kita punya ni. Seterusnya kita akan aku nak masukkan dulu kepada dalam carabiner punya hook ni. Satu masukkan macam ni carabiner. Dan aku juga plan nak pakai tadi lupa nak sebut lah, sebab tiba-tiba kan terfikir nak pakai stopper. Sebab stopper ni aku nak gunakan dia untuk nak ketatkan nanti. Ada benda kita nak ketatkan kat lantern ni. Okay. Kita masukkan lagi satu. Ada fungsi dia ni ya. Nanti kita tengok macam mana. Okay. Alright, so kita akan dapat macam ni untuk kepala dia. Then from here kita akan masukkan dahulu satu tali di lubang yang kita dah tebuk tadi tu. Macam ni. Okay. Dan satu lagi kita masukkan ke lubang yang sebelah kanan. Alright, macam tu. Dan dari sini ikutkan lantern ni, kita akan tutup macam ni. Jadi kita akan bawakan tali yang belah kanan ke lubang yang belah kanan yang kita tebuk tadi tu. Dan ni dan yang lagi satu tali ini belah kiri ni kita masukkan ke lubang sebelah kiri. Tarik dia keluar. Okay. Dan mula-mula sebelum tu kita akan cuba pasang dulu. Okey, so nanti kita nak bagi pastikan tali kita ni dia center. Alright. Center macam ni. Bila dah center kita akan matikan yang belah sini. Kita akan buat simple loop saja. Simple loop. Loop ni gunanya untuk nanti dia apa, bila nak tarik, bila kita tarik untuk readjust tu nanti dia tak boleh keluar. Sebabkan sebab loop ni lebih besar daripada lubang yang kita buat tadi tu. Okay. Sama juga kita buat kat sebelah sini. So dia akan, kalau kita tarik si, dia tak keluar macam tu. Alright. Okay. Sekarang kita dah habis peringkat ni, kita pergi peringkat seterusnya. Macam tadi kita perlukan getah.
getah ni terpulang lah nak pakai getah apa. Pakai getah rambut hitam boleh. Kalau korang nak pakai getah biasa ni lah, ha, ni pun boleh, tak ada masalah. Cuma hitam je aku suka sebab standardized kan, warna hitam semua. So kita akan gunakan getah ni sebagai dia punya divide, dia punya ni lah, wall, simple walls untuk kita letak kita punya torchlight. Alright, nampak? Senang dan mudah, ringan. So macam mana application dia tuan-tuan? Application dia mudah. Ni contoh, kalau kita guna torchlight, kita ni peminat torchlight, kita pergi camping, kita bawa torchlight, kita tak ada lantern, kita boleh bawa ni saja. So bila kita boleh guna pakai torchlight kita macam ni, ni contohnya, aku pakai ni contoh. Dan aku susunkan torchlight aku ni ke dalam dia punya wall ni. Si wall tu, so dia punya ni kita boleh susun kat tepi ni lah. Dah aku tutup dulu lampu lah, silap. Okay, alright. Then yang tadi aku katakan kita perlukan dua batang pen tu macam ni. Contoh pen boleh, atau kau boleh improvise guna kayu lah. Letak kat sini dan letak dekat sini. Kenapa? Fungsi dia adalah bila kita masukkan ni, ya, kita akan masukkan dalam tu pen tu sebagai dia punya ni, tak bagi dia, kita nak bagi dia ruang macam tu, dia akan tegak macam tu. Ok, kat sini lah fungsi yang aku cakap tadi. Kenapa kita ada stopper? Ni stopper. Dan stopper ni kita akan tarik dan adjustkan untuk letakkan. Si? Ni lah dia. All lantern. All lantern DIY murah. Tak payah beli all lantern. Kalau kau pakai all light seeker, kau akan dapat berapa ratus? 300 lumen, 1200 dan maksimum 3500 lumen. Ok, adjust dia kat sini je. Ok, sebab kita demo sikit, nanti aku demo. Ok, demo dekat bilik lah, tempat yang gelap. Ni contohnya first. Alright, tengok yang terang. Nampak? Senang kan? Simple. Ni korang boleh gantung lah, boleh gantung hook kat mana-mana dengan hook yang ada. Inilah dia all lantern aku. Aku tak beli all lantern mahal-mahal, tapi ni tetap all lantern sebab aku pakai all light. Kalau aku pakai soften, dia akan jadilah soften lantern BLT BLFLT tu kan. Alright, awak ni terkeluar sikit, kena cari pen yang agak apa ni lah, bawah dia ni besar sikit supaya tak terkeluar. Ok, tu contoh dia. Kalau kita bagi max, tengok padu eh, cair tak? Jangan takut, aku dah pernah try, tak cair eh. Ok, kalau korang risau cair, korang pakai lah yang low punya ni, low punya setting lampu. Alright, ok, ini kalau kita pakai All Light Seeker 2 Pro. Ok, next kalau kita kita ni lah, kalau kita pakai yang torchlight yang lagi kecil. Ok, contohnya contohnya lah kan, aku pakai ni All Light i5 kalau kau pakai i3 lagi kecil lah. Kalau aku pakai i3 dah boleh jadi obab dah sebab dah boleh tutup kan. Okay, kita pakai i5 tengok. Contoh ni kita pakai i5 lah, so i5 ni kecil. So kalau tak nak pakai pen tadi pun boleh, dia pendek macam ni. Nampak? Tapi nanti kita buka dulu lah. Ok, sudah. Ok, ni aku pakai i5. Demo sikit tengok. Ya, itulah dia i5 jadi macam ni. Kalau kau pakai i3 boleh tutup jadi obab. OLED jangan marah ha? Korang punya lantern mahal sangat, torchlight pun mahal. Ni dah ada dia punya heat ventilation satu lubang, 2-3. Alright, so kita akan pergi ke demonstration dekat dalam bilik gelap eh. Stay tune. Okay, kita akan demo lantern tadi tu dalam keadaan bilik yang gelap. So aku akan mulakan dengan
ni lowest leg ya. Kalau kita tengok kat bawah tu lowest single leg paling bawah ni paling leg paling low eh. Okey. Okey. Ni low light. Kita pakai tadi tengok. Low light pun dah cukup terang eh sebab boleh nampak semua. So jangan ambil peduli apa yang ada dalam bilik ni. Macam-macam dia. Kan. Tapi tengok betapa terang ni. Improvisation yang kita buat tadi. Okey. Okay. Sekarang kita cuba naikkan sikit dia punya cahaya dia tu. Okey. Ini medium. Okey, medium light. Okay. Semua boleh terang nampak. Okey. Okey, nampak. Terang. Terang betul. Letakkan kat bawah. Nampak. Cukup terang eh. Sekarang kita try pakai max setting yang adalah yang tertinggi. Ni max setting. Okey, store aku ni jadi terang benderang eh dengan setting yang paling tinggi. Okey, tengok. Terang benderang. Jauh lagi terang pada old lantern eh. Cuma mungkin battery capacity old lantern lagi bagus. Tapi tak apa, buat orang pergi camping ni dia akan bawa supply battery kan. Min apa tu, power bank semua ada. So lepas guna boleh lah recharge balik anytime. Dan yang bagusnya lantern ni juga kita boleh buat strobe. Strobe. Sikit mata lah. Okay. Back tu paling low setting. Okay. Mudah. So korang boleh just tukar jenis torchlight. Apa jenis torchlight saja pun yang korang ada, boleh manfaatkan lantern ini. Alright. Jadi itulah dia tuan-tuan, tuan-puan, perkongsian aku pada kali ini. Jadi apa kelebihan lantern ni tadi aku cuba ringkaskan kat sini. Lantern DIY ni adalah untuk entusias ataupun penggemar kolektor torchlight. Dan yang tak nak spend untuk pergi beli lantern, dia boleh gunakan torchlight. Apa saja jenis torchlight yang korang ada, korang boleh letak kat dalam. Ikut kesesuaian buat adjustment. Dan DIY punya lantern ni ringan, mudah dibawa ke mana-mana dan tak ralat pun kalau rosak sebab dia hanya menggunakan torchlight sedia ada. So the engine of this lantern adalah bergantung kepada apa saja brand torchlight yang kau pakai. Kau pakai OLED, jadilah dia macam OLED lantern. Pakai soften, jadilah dia lantern soften. Tak kira lah kau pakai apa pun kan. Dan kau puas hati, kalau kita tahu torchlight punya adjustment lampu dia pelbagai dan tinggi dia punya maksimum. Cuma dari segi aspek, kelemahan ni adalah torchlight punya capacity bateri. Bergantung pada capacity bateri lampu suluh masing-masing lah. Kalau korang bawa yang lampu suluh berkapasiti tinggi, maka ketahanan lantern ni juga akan jauh jadi lebih lama. Kalau kau pakai bateri yang torchlight yang berkapasiti rendah, maka ketahanan dia juga adalah rendah. Dan kalau korang pakai bateri yang alkaline biasa tu, itu lagi mudah sebab boleh tukar bila-bila masa, hanya bawa bateri spare saja. Jadi itu saja setakat ini perkongsian aku. Semoga dapat dimanfaatkan oleh semua kampus dan peminat lampu suluh. Sehingga kita berjumpa di episod akan datang. Selamat mencuba. Assalamualaikum.